Steven kemarin waktu liburan pergi ke Manado ya. Iya, betul. Apa mengunjungi orang tua Angel di sana? Ya sempat. Saya sama kedua anak saya, Lovely dan Junior, mereka yang minta untuk katanya liburan ke Manado, mau ketemu saudara-saudara. Oke, kita ke sana. Dan sebelum pulang kita mampir ke Tomohon, temuin dengan oma opa, oma opanya. Ya tali silaturahmi tetap jalan. Tapi berbicara masalah kalian nggak? Mama papa nggak ada nasihat-nasihat gitu. Steven jemput dong anak saya gitu nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kayak nggak ada terjadi apa-apa sih. Oh gitu. Steven juga nggak pengen ngomong nanya anaknya di mana gitu nggak? Ya saya rasa nggak tahu juga ya karena nggak ada seperti pembicara ke situ ya sehingga saya diam. Gongnya nggak ada ya. Lain kali bawa saya bisa jadi moderator nggak? Iya. Tambah keru nanti. Oke, Steven apa harapan Steven sebetulnya langkah selanjutnya bertemu Angel? Apa yang diharapkan dari pertemuan itu nanti? Ya diharapkan semoga permasalahan ini cepat selesai dan saya ingin duduk, selesai itu gimana? Duduk bersama dia untuk cari solusi yang terbaik. Oh, cari solusi. Cari solusi yang terbaik buat masing-masing. Masih cinta sama Angel? Begini, cinta itu kan tidak cukup dalam menjalankan suatu pernikahan. Tidak cukup dengan cinta aja. Harus ada kesetiaan. Harus ada pengorbanan lain. Jadi kalau cuma modal cinta, ya bisa terjadi hal-hal seperti ini. Tapi kalau orang setia mungkin dia tidak akan melakukan yang tidak layak dilakukan dalam suatu pernikahan. Harus dikasih oplos nih. Oke, tepuk tangan dulu dong. Ya mudah-mudahan ditemukan solusi yang terbaik ya buat kalian berdua dan juga anak-anak. Halo Rina sama Fahrur. Hey. Katanya kamu ada menyampaikan sesuatu ke Rina. Apanya? Kamu mau ngomong katanya. Apa? Ngomong jangan sedih apa? Karena sedih. Besok Fahrur mau pulang. Hampir ya. Tapi nggak ada foto yang katanya kalau sahabat. Sahabat ya. Iya. Kalian punya foto begitu kan tetap kan ya. Persahabatan. Boleh gitu foto sambil di ngop gitu kan. Kalau versinya Angel kan boleh. Boleh. Dalam satu persahabatan. Mungkin persahabatan kita berbeda seleranya. Beda aliran ya. Persahabatan mereka mungkin posenya berbeda. Iya. Tepuk tangan untuk kita hari ini. Terima kasih banyak Rina, terima kasih Fahrur Rossi, terima kasih. Dan sebagai penutup ini ada sebuah pesan dari Fahrur Rossi. Ya iya, iyalah. Ya iyalah. Kita ketemu lagi Senin sampai Jumat di acara Ruby. No secret. Masuk. Ini untuk semua orang yang berada di sini, cumalah sebuah lagu di depan saya. Ya iyalah. Ya iyalah.